pasar proklamasi. Tips sukses ketika berdagang di pasar tradisional. Penting bagi Anda untuk mengaplikasikan tips-tips berikut agar bisa mengikuti teori-teori di masa depan karena menyebut hal-hal berikut sebagai pondasi atau dasar-dasar yang harus dikuasai dalam jual beli untuk mencapai kesuksesan. Nomor satu adalah kejujuran dalam berdagang. Hal pertama yang harus dibangun adalah kepercayaan pembeli. Anda tidak akan bisa menjual apapun jika calon pembeli merasa dicurangi atau merasa bahwa Anda terlalu berlebihan, mengatakan kelebihan-kelebihan produk yang Anda jual, jangan mengurangi timbangan atau menggunakan zat-zat kimia berbahaya yang bisa merugikan konsumen Anda karena di era sekarang lebih efisien jika Anda memperlakukan harga pas. Dalam phrase ini, "pembeli cuma punya dua pilihan: membeli atau mencari penjual lainnya." Tidak suka menghabiskan waktu tawar-menawar harga sebagaimana penjual lainnya. Tidak efisien saat pertama kali mengaplikasikan hal ini. Banyak calon pembeli yang tidak suka, mereka selalu mengatakan penjual yang sulit tidak bisa ditawar sama sekali. Di masa yang akan datang, pembeli tersebut mungkin akan bertransaksi dengan harga pas. Tidak ada tawar-menawar harga, fokus pada kualitas, bukan harga murah. Selama bertahun-tahun pasar tradisional selalu mengandalkan satu hal: harga yang murah, tapi hal itu tidak akan bekerja sama. Baiknya di masa sekarang, perilaku konsumen sudah berubah. Mereka tidak lagi terlalu peduli dengan harga, tetapi mereka peduli tentang kualitas. Apalagi saat ini telah banyak menjamur toko, supermarket, atau pusat perbelanjaan yang menjual barang berkualitas dengan harga murah, yang menjadi pesaing penjual di pasar tradisional. Kejar kepuasan konsumen. Kepuasan konsumen adalah perasaan senang menggunakan produk karena sesuai dengan harapan atau ekspektasi konsumen atas suatu manfaat dari produk yang Anda jual. Jalin hubungan baik dengan supplier. Supplier memegang peranan penting bagi bisnis Anda di pasar tradisional. Cari cara untuk mendapatkan produk-produk terbaik dari supplier Anda sebelum pesan Anda mendapatkannya. Tidak pernah berhutang, membayar tepat waktu, Mau membeli dalam jumlah banyak dan terkadang membeli dengan harga yang mahal untuk produk-produk berkualitas. Baca studi kasus pemasaran di dunia ini, banyak sekali kejadian-kejadian unik berkaitan dengan jual beli perdagangan. Anda bisa meluangkan waktu untuk mencari kasus yang sesuai dengan kondisi bisnis Anda, kemudian amati dan sesuaikan dengan kebutuhan Anda. Bisa memastikan Anda akan punya pandangan baru tentang bisnis yang Anda kelola. Ketika berusaha membuatnya lebih baik, walaupun dibutuhkan beberapa kegagalan sebelum benar-benar berhasil dengan studi kasus yang Anda jalankan, tingkatkan kualitas pelayanan dalam berdagang di pasar. Jangan terlalu fokus membicarakan produk Anda atau seberapa banyak produk yang dibutuhkan konsumen. Buat konsumen tersebut, banyak bicara seperti apa yang ia inginkan tentang produk Anda. Pengalamannya menggunakan produk Anda. Atau segala kekurangan yang selama ini ada dalam bisnis Anda, ini tentang konsumen Anda. Mintalah nasihat dari sesama pedagang: pasar tradisional terdiri dari banyak kios, dan masing-masing kios dijalankan oleh orang berbeda yang memiliki kekuatan yang berbeda-beda dalam memasarkan produknya. Masalah teknis tentang jual beli, pedagang lain juga bisa memberi Anda kata-kata bijak untuk tetap semangat ketika pasar sedang sepi. Mendapatkan pengalaman semacam itu rasanya lebih mudah untuk menerima kata-kata yang diucapkan oleh orang lain dibanding dengan memikirkan yang sedang dialami. Diskon untuk pelanggan dan orang-orang yang Anda kenal.